Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dapur TKW Arab. Di video kali ini saya mau buat Om Ali ya teman-teman. Ini makanan Arab yang simpel sekali ya cara pembuatannya. Mau tahu caranya? Yuk simak dan tonton sampai habis. Tapi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Ini bahan-bahannya ya teman-teman, sudah saya siapkan 3 kaleng nista, 1 bungkus beef pasty yang sudah saya panggang, dan 1 bungkus wifing bubuk, setengah kaleng susu kental manis, dan 1 liter susu, mukasarat secukupnya saja ya teman-teman, dan 2 sendok zibda atau butter. Selanjutnya ke cara pembuatannya teman-teman. Pertama-tama kita masukkan susu ke dalam panci. Lalu kita masukkan susu kental manis. Kalau kalian suka manis ya teman-teman, bisa kalian tambahkan 1 kaleng saja ya teman-teman. Lalu tambahkan gista ya teman-teman, kita tambahkan 1 buah saja. Kemudian kita aduk biar tercampur merata. Kemudian kita taruh di atas kompor, cukup panas aja ya teman-teman. Ini dia, saya turunkan dari atas kompor ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan dulu. Lalu kita akan gunting di bakterinya sesuai selera. Kita gunting di beberapa bagian ya teman-teman. Kemudian kita taburi mukasaratnya di atas beef pasty ya teman-teman. Ini mukasaratnya sudah saya sangrai dengan butter. Kalau kalian tidak suka mukasarat bisa di skip ya teman-teman. Kemudian kita tuang susu ke dalam beef pasty, kita tuang sampai beef pasty-nya tertutup ya teman-teman. Ini susunya akan diserap sama beef pasty ya teman-teman. Jadi taruh banyak ya teman-teman susunya. Sementara kita tunggu beef pasty-nya meresap, kita akan buat krim atasnya teman-teman. Ini ada 2 buah gista, 2 kaleng gista ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan wifing bubuk. Lalu kita tambahkan secukupnya saja susu cair. Kemudian kita aduk biar tercampur merata ya teman-teman. Setelah krimnya tercampur merata, kita akan tuang ke atas Om Ali atau bebas di atas bebasternya ya teman-teman. Kita tuang seperti ini sampai tertutup bebasternya ya teman-teman. Kemudian kita hias dengan mukasarat secukupnya saja ya teman-teman. Atasnya kita kasih seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam oven api atas saja ya teman-teman selama 10 menit.
Dan ini dia hasilnya ya teman-teman, siap kita hidangkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.